Jelaskan dari sini ya. Ini fret 10, ini fret 13. Senar 3, senar 1, senar 2. Gitu ya. Selanjutnya senar 2 ya, bending fret 11. Selanjutnya fret 8, fret 11, fret 7, fret 10. Selanjutnya langsung senar 1 ya, fret 8, 4. Selanjutnya langsung sini senar 1, fret 13. Selanjutnya di fret 8 ini kenain senar 4 dan senar 1 2-nya. Ini fret 9 ya. Bawa ke sini. Jadi ini pakai metiknya nih yang 2 ini, senar 1 senar 2. Pakai ini. Kalau nggak mau ribet pakai ini aja. Di semua di sini. Selanjutnya langsung di sini di fret 19 bending senar 1. Selanjutnya pakai telunjuk senar 1 fret 11. Pertama diginin dulu, senar 1 di bending fret 11. Bending, terus typing di sini senar satunya fret 15. Lepas senar 1 masih 19, 18, 17 turunin. Susul selanjutnya begini. Ini fret 13, fret 11.
langsung ke C crash. G crash. Baru langsung nih. Seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika ingin tutorial lainnya, silakan tulis dalam kolom komentar. Terima kasih.